Yuni Abdi Nur Sulaiman kembali terpilih menjadi Ketua Umum Organisasi Kerukunan Keluarga Bakumpai atau KKB Pusat untuk periode 2023-2028, Sabtu siang. Ketua terpilih akrab disapa Haji Iyun ini terpilih secara aklamasi dan disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbiri Nor. Dalam musyawarah nasional yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin ini, tidak terdapat calon lain dan putra dari almarhum Haji Abdul Sabah Sulaiman HB ini menjadi calon tunggal. Untuk puasa 5 tahun ini banyak program-program masih belum terlaksana karena 3 tahunnya kita menginginkan pandemi. Suasana pandemi jadi banyak program-program yang tidak terlaksana. Jadi ulun melaju untuk supaya bisa melanjutkan program yang masih belum terlaksana. Jadi alhamdulillah peserta kan memang kita yang jelas seluruh Kalimantan. Tadi ada yang jelas Kalimantan Selatan, habis itu Kalimantan Tengah, Kaltim, tadi ada Kaltara juga, Kabel ada juga perwakilan. Sementara itu usai terpilih, pihak KKB Pusat akan langsung menjalani proses pelantikan agar bisa bergerak melakukan pengukuhan pengurus daerah. Ade Anwar, Ruta TV, Banjarmasin.